Terima kasih kepada anggota DPRD yang terhormat di Serdang Bedage. Perkenalkan, nama saya Willy Agus Sutomo. Saya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Ketua Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara juga. Jadi hari ini saya hadir di hadapan anggota saya PT SRA. Saya meminta pertama kepada Pemkab Serdang Bedage, Dinas Tenaga Kerja Serdang Bedage, kemudian DPRD Kabupaten Serdang Bedage agar peka terhadap tuntutan kaum buruh PT SRA, di mana hak-hak normatif mereka selama ini berpuluh-puluh tahun bekerja tidak terpenuhi. Betul nggak Bapak Ibu? Baik upah, status, dan yang lain-lainnya. Untuk itu kami terima kasih telah disambut oleh sahabat kita DPRD Kabupaten Serdang Bedage untuk berdelegasi menyiapkan 10 orang. Kami berharap apabila tuntutan buruh ini tidak direalisasikan DPRD, kami berharap bersama kaum buruh untuk menekan pemerintah, menekan dinas tenaga kerja, agar pihak perusahaan itu juga dipanggil ke DPRD, agar yang hak normatif buruh itu harus segera dituntaskan, tidak boleh ditawar-menawar. Betul tidak Bapak Ibu? Di dalam gedung DPRD Serdang Bedage ini. Terima kasih. Untuk itu kami akan mempersiapkan, kami dari FSBNI Sumatera Utara hadir di sini untuk juga ikut mendampingi saudara kami kaum buruh PT SRA. Terima kasih. Terima kasih Pak DPR. FSBNI. Yes, yes, yes. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Kita siapkan 10 orang perwakilan yang paham ya tentang tuntutan ini ya. Nanti didampingi KC. Sepakat ya? Terima kasih Pak.